warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan bahwa adanya karbohidrat di dalam makanan. Dan dari larutan X, larutan Y, nasi dan roti. Kita akan mengetahui kandungan karbohidrat pada percobaan tersebut. Mari kita lihat. Ya, untuk pada percobaan untuk mengetahui kadar karbohidrat pada suatu larutan. Nah, kita memerlukan cairan yang pertama Vehling A. Nah, ini untuk mengujinya, dan yang kedua ada Vehling B. Dan yang untuk diujinya ini ada larutan X dan satu lagi larutan Y. Nah, dan di sana ada nasi. Nah, ini hasilnya nasi yang sudah ditumbuk. Nah, yang kedua ada roti. Ini hasilnya yang sudah ditumbuk. Nah, ini untuk nasi dan roti dimasukkan ke sini, dicampurkan dengan larutan Vehling. Seperti itu. Di sini ada spiritus, atau spiritus, ada kaki tiga, dan ini apa namanya Bima? Kasa. Ini adalah alat-alat dan bahan-bahan untuk melakukan percobaan untuk mengetahui kadar karbohidrat pada suatu makanan atau suatu larutan. Begitu, Bu. Ya, seperti itu. Ilmiah. Bisa seperti itu juga. Jadi kita mulai saja reaksi percobaannya. Hasil nasi yang sudah ditumbuk, yang sudah dicampuri cairan Vehling, yang sudah direbus di dalam air mendidih selama kurang lebih 5 menit. Dan tidak ada perubahan warna sih sebenarnya. Kalau kita lihat tetap warna biru, masih tetap berwarna biru tua. Nah, kita sudah merebus cair roti yang sudah dicampur dengan cairan Vehling kurang lebih selama 2,3 detik. Dan kita lihat ini hasilnya. Menit. Ini ternyata berubah ya, dari warna biru tua menjadi warna orange. Bawahnya ada orange tua, atasnya ada orange muda. Selain nasi dan roti, kita akan menguji larutan X di larutan Y. Nah, ini larutan X yang kedua. Nah. Ya, barat ini step di mana sedang perebusan larutan B dan larutan X dan larutan Y. Oke, kita lihat larutan Y berubah menjadi berwarna warna merah bata. Dan larutan X tidak berubah sama sekali, tetap berwarna biru.